kita akan jadi rasa hina diri. Kita akan jadi takut. Kita takut tak beradab dengan satu manusia yang cukup beradab dengan Tuhan. Kita akan tersimpuh. Air peluh kita akan turun. Kita jadi malu. Kita tak berani angkat muka. Itu cara orang jumpa Rasulullah. Bukan cara jegir mata terbelah. Tapi kita kena tipu, ya kan, dalam dunia. Kita kena tipu. Kita biasa terjegir. Tengok siapa? Tengok JPJ. Jaga hati kita. Apa-apa pun. Allah tak makbul doa kita. Bukan tanda dia jauh dengan kita. Dia terima doa kita. Bukan tanda dia dekat dengan kita. Tapi dia nak tengok hati kita. Jauh tak jauh dengan dia. Himmah kita. Luntur tak? Apa dia himmah? Keinginan kita nak jumpa dia di hari akhirat. Kepercayaan kita kepada dia. Pegangan kita. I'timad kita pada dia. Hancur tak hancur. Di tengah-tengah ujian. Dan di tengah-tengah dia tabak nikmat tu pada kita. Maka ramai orang ikhwan telah gugur himmah dia. Kerana benda ni. Kerana dua benda ni. Sama ada dalam bentuk tak bagi. Ataupun dalam bentuk bagi. Pasal itu Ayub. Dia baca doa. Dia baca doa. Dia baca doa. Dia baca doa. Tak main-main lagi. Tak sehat-sehat lagi. Himmah dia tak pernah hilang. Tuhan, aku nak pergi jumpa hang juga. Yunus, baca doa. Tak keluar lagi daripada perut ikan. Himmah dia kuat. Nabi kita Muhammad, di bumi Taif, kena balin. Kena kata. Sahabat yang teman Nabi kata apa? 10 hari kami duduk di Taif. Tapi aku rasa macam setahun. Aku tengok Nabi menangis. Aku tengok darah keluar daripada kaki Nabi. Aku tengok doa Nabi. Tapi himmah Nabi tak pernah putus asa. Gila, sihir, pecah belah orang, semua orang kata kat dia. Himmah dia menyampaikan dakwah Tuhan pada umat tak pernah gugur. Dia naik sampai ke langit, dia turun balik. Tak ada siapa hormat dari kota Mekah. Kita hari ini ada kelebihan sikit, orang hormat. Nabi naik sampai langit. Langit satu, belah, dia masuk lagi. Langit dua, belah, dia naik lagi. Malaikat tanya. Malaikat di langit tanya. Siapa ni? Jibril bawa siapa? Dia naik, dia naik, dia naik. Jibril escort sampai Sidratul Muntaha. Dia naik. Tak ada siapa hormat kat dia. Orang hari ni main dengan satu dua benda pelik. Orang hormat, cium tangan, cium lutut. Punya mata hati kita kosong. Tak tahu apa. Orang ni kita tak hormat. Orang ni kita tak ikut. Orang yang tak tahu apa-apa kita. Sahabat. Sahabat. Ni. Tengah-tengah kita duduk buat kuliah ni. Ni nak habis lah ni. Nak habis. Saya duduk tengok jam. Saya tahu. Saya tahu. Mamak ni main awal. Tengok dia pecut macam mana. Ni pun satu himah juga. Sahabat. Ni. Tengah-tengah buat kuliah ni. Tiba-tiba tuanku masuk. Kita jadi apa? Saya jadi apa? Agak-agak saya berani jigir tengok. Atau saya nanti jadi apa? Sahabat boleh imagine tak? Cuba-cuba imagine. Cuba imagine kuliah dah habis. Cuba-cuba imagine. Tapi tak habis lagi. Tengah-tengah ni sebab tuanku masuk. Tuanku Raja Muda masuk. Saya tengah bercakap, sahabat duk ambil gambar, yang sahabat duk bersila lagu ni, dengan dengar lutut, duk urut lutut, mamak ni perak, betul tak berhenti-berhenti, agak-agak jadi apa? Saya akan stop apa saya cakap. Saya nanti jadi nak bangkit, tak bangkit. Kamera nak pitang mana? Tak tentu halah kamera nak pitang mana. Sahabat semua tak tahu nak tengok saya kan, nak tengok tuanku. Betul? Siapa yang masuk? Orang hebat. Orang tua-tua kata apa? Orang ada dolat. Orang ada apa? Ada dolat. Orang ada gah. Orang ada jah. Orang ni ada hebat. Ikhwan, katalah. Tengah-tengah kita dah buat ni. Rasulullah masuk betul. Kita jadi apa? Gak kita nak jigir kat Nabi ya? Eh, who are you? Tak ada, ikhwan. Kita akan jadi rasa hina diri. Kita akan jadi takut. Kita takut tak beradab dengan satu manusia yang cukup beradab dengan Tuhan. Kita akan tersimpuh. Air peluh kita akan turun. Kita jadi malu. Kita tak berani angkat muka. Itu cara orang jumpa Rasulullah. Bukan cara jegir mata terbelah.
Tapi kita kena tipu, ya kan, dalam dunia. Kita kena tipu. Kita biasa terjegit, tengok siapa? Tengok JPJ, SN tak ada, rotak mati, langgar lampu merah, polis panggil. Allah dia panggil pula. Kita pun waja'alna min baini aidihim saddan, tak dan saddan, dia kata maizat. Kita merembang bulu rumah kita bila? Bila anjing ligan kita. Tak apa, alam tara kaifa fa'al, tak ada nak rob, dia rob dulu. Tapi kita jumpa orang besar-besar, sahabat jalan turun kapal terbang pusing, tengok-tengok satu ustaz yang sahabat hormat. Dia jalan-jalan dekat manakah? Sahabat pergi McD. Kangak ada McD kan. Sahabat masuk-masuk McD, sahibu samah Datuk Mufti keluar. Sahabat nak jadi apa? Orang ni, ikhwan, orang yang kita kena ikut dan tengok hidup dia macam mana. Masa bila dia menangis, masa bila dia sujud, masa bila dia senyum, masa bila, masa bila, masa bila, masa bila, masa dunia mai kat dia, masa dia susah, himmah dia ke Tuhan begitu kuat nak berjumpa dengan Tuhan. Rafiqul A'la. Kita jaga hati kita, ikhwan. Himmah kita jangan bagi lari. Apa jadi kat kita? Rebah jasad kita dalam dunia dengan ujiankah, dengan kekayaan? Himmah kita nak berjumpa dengan Tuhan kita. Kerana dia akan selesai semua hal kita di akhirat sana. Nak jumpa Tuhan, nak jumpa Tuhan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada.